Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni abdillah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna Wa arinal batila batila warjukna zidinabah Ayuhan nas itaqulloha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke yang maha gopur Salawat beserta salam Semoga dilimpahkan atas baginda kita Habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta Rahimakumullah Alhamdulillah Pada hari ke-6 Bulan Ramadan ini Kita bersyukur kepada Allah Atas rahmat dan karunia-Nya Kita diberikan Kesempatan Nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita Nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang kadang kita lupa bahwa itu anugerah dari Allah yang kita jarang untuk mensyukurinya. Semoga pada bulan Ramadan ini menjadikan kita lebih meyakinkan diri kita bahwa semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri. Mitra Pendengar Pro 89 Suara Purwakarta Rahimakumullah. Seperti biasa setiap Sabtu pagi saya dari Pondok Pesantren Al Muhajirin Purwakarta mengudara di Radio Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pro 89 FM dengan kajian uh, Juz Amma uh, Tafsir Ibnu Kasir Insyaallah pada pagi ini kita akan mengkaji surah berikutnya yaitu surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma mambakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasan وَمَا hu lil usra wa ma yughni وَاللَّهُ maluhu ida taradda al ayah wallahu a'lam bi Mitra pendengar PRO 89 suara Purwakarta rahimakumullah di manapun Anda berada Surah Al-Lail ya Al-Lail ini surah ke 92 dari 114 surah di dalam Al-Quran, semuanya ada 21 ayat, dan ini termasuk Juz ke-30, Juz terakhir. Surah Al-Lail ini, mitra pendengar, termasuk surah Makiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah, diturunkan sebelum Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim di sebelas ayat pertama ya dari mulai walaili ida yagsha sampai wama yugni anhuma luhu ida terjemah dari surah ini sebelas ayat pertama demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bahil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa Allah Ta'ala bersumpah idha yagsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang yakni jika menutup makhluk dengan kegelapannya. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta Rahimakumullah kita tahu bahwa dalam 24 jam ini ada dua masa. Masa malam dan masa siang. Di sini Allah bersumpah terlebih dahulu dengan malam. Malam apabila menutupi, ya. menutupi cahaya siang maksudnya. Kita tahu bahwa malam ini waktunya kita untuk beristirahat sebagian malam yang baik sepertiganya kita bangun untuk melaksanakan kiamul lail, melaksanakan tahajud, ibadah-ibadah yang lainnya. Malam ini dijadikan sumpah oleh Allah karena malam adalah bagian dari proses waktu selama 24 jam. Tentu kita harus bisa mengoptimalkan waktu ya, walaupun malam pada umumnya untuk istirahat, tapi bagaimana istirahat kita ini agar menjadi nilai ibadah? Kebanyakan malam ya pasti tidur ya. Bahkan dokter menganjurkannya minimal tidur 6 jam pada waktu malam itu. Akan tetapi mitra pendengar, 89 suara Purwakarta Rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tentu tidur bukan hanya sekadar tidur. Karena semua waktu yang kita gunakan, semua waktu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, tentunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, maka dari itu, Bagaimana supaya malam kita ini bermanfaat, tidur kita ini bermanfaat ya Tidurnya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Niatkan tidur ini bukan hanya sekadar niat istirahat, tapi niat bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tidurnya juga tidak akan mubazir. Malam sebagiannya sepertiganya kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud Sholat yang sangat dianjurkan ya walaupun sunnah tapi ini mu'akad sangat dianjurkan Wa layli fatahajjad bihi Asa ayyab asa mahmuda Sebagian malam jadikan oleh kita untuk melaksanakan tahajud maka insya Allah siapa yang melaksanakannya masa ayah bangsa karab buka Allah akan mengangkatnya ke derajat yang mulia mitra pendengar pro 89 suara Purwakarta rahimakumullah kemudian ayat berikutnya Wan tajalla, dan siang apabila terang benderang yakni dengan cahaya dan sinarnya Siang tentu kita merasa betapa nikmatnya siang Karena dengan siang ini kita bisa beraktivitas Dengan siang ini kita bisa bekerja Bisa mencari rizki pantasiru fil ardi Menyebar kita di buka bumi ini ya, Kita bersyukur apalagi posisi kita di Indonesia Yang terlewati oleh garis hotul istiwa Atau istilah kita katul istiwa itu dari bahasa Arab khotul istiwa artinya garis tengah garis di mana edar matahari di tengah-tengah sehingga Indonesia ini ya termasuk negara yang sangat diuntungkan karena lama malam dan siang ini hampir standar hampir sama kita bayangkan bagaimana kalau hidup di kutub utara dan kutub selatan yang katanya kalau malam malam terus kalau siang siang terus maka alhamdulillah kita bersyukur ya adanya siang adanya malam yang e, secara waktu barangkali hampir bersamaan hampir samalah lamanya gitu. Nah ini wanahari idatajala dan siang apabila terang benderang ya ini dengan cahaya dan sinarnya yaitu sinar matahari. Wa ma khola unsa dan penciptaan laki-laki dan perempuan yang demikian itu sama seperti firman Allah, ya, dalam Surah Az-Zariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Ketika sumpah itu menggunakan hal-hal yang saling berlawanan, maka yang disumpahkan pun juga saling berlawanan nanti di ayat berikutnya. Ya, di ayat ini sesuai dengan Az-Zariyat ayat 49 tadi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu zaujain. Zaujain itu berpasang-pasangan. Laki-laki pasangannya perempuan. Yang tinggi pasti ada yang rendah. Kalau ada yang besar pasti ada yang kecil. Ada yang kaya pasti ada yang miskin itulah sunnatullah Allah menciptakan segala sesuatu ini di muka bumi ini zaujain berpasang-pasangan kita bayangkan bagaimana kalau Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini tidak berpasang-pasangan ada laki-laki nggak -laki, ada perempuannya ada siang nggak ada malamnya gimana ada yang kaya nggak ada yang miskinnya justru dengan perpasang-pasangan ini maka kita saling mem butuhkan Yang kaya butuh yang miskin Yang miskin pun butuh yang kaya Yang pintar butuh orang bodoh gitu. Yang bodoh butuh orang pintar Pemimpin butuh rakyat Rakyat butuh pemimpin Ini zaujain ya, Sunnatullah sehingga Dengan Allah menciptakan berpasang-pasangan Di muka bumi ini Kita saling membutuhkan Nah, mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah berfirman ya, karena tadi berpasang-pasangan ini, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda. Yakni berbagai amal perbuatan hamba-hambanya yang mereka kerjakan saling berlawanan dan juga bertolak belakang di mana ada yang berbuat kebaikan juga ada yang berbuat keburukan. Tadi ada yang kaya, ada yang miskin, ada pedagang, ada pembeli, semua saling membutuhkan. Bayangkan kalau ada pedagang tapi nggak ada pembelinya. Bagaimana kalau ada petani tapi nggak ada sawah yang mau dibajaknya? Bayangkan bagaimana kalau ada orang pinter tapi nggak ada orang yang bodohnya. Gimana kalau ada orang yang kaya tapi nggak ada yang miskinnya? Semua saling membutuhkan. Ini adalah sunnatullah. Dengan Allah menciptakan berlawanan ini, dengan Allah menciptakan berpasang-pasangan ini, justru kita, kita saling membutuhkan satu sama lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya husna dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni diberi balasan atas semuanya itu Demikian yang dikemukakan oleh Kotadah Ibnu Abbas ya mengatakan yaitu dengan peninggalan. Sementara Abu Abdurrahman As-Sulami dan Ad-Duhak mengatakan yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kata al husna, maka beliau menjawab al husna berarti surga. Wasoda kobil husna berarti membenarkan adanya surga begitu. Nah ini mitra pendengar per 89 suara Purwakarta rahimakumullah. Pak Amman siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa Harta yang kita miliki sesungguhnya itu adalah titipan dari Allah. Harta yang kita miliki bagaimana cara kita menginfakannya, menggunakannya di jalan Allah. Karena itu diberikan oleh Allah, maka gunakan di jalan Allah. Seandainya harta yang Allah berikan kepada kita, karena itu bagian dari amanah, lalu kita tidak amanah. Dengan cara, misalkan harta digunakan untuk sesuatu yang tidak baik harta digunakan untuk sesuatu yang justru menjauhkan kita kepada Allah, maka ingatlah, maka harta itu akan menjadi beban bagi kita di akhirat kelak. Karena semua harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, pasti Allah akan memintai jawabannya Mitra pendengar <evolve> Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Nah ini ya, husna Maksudnya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Husna ini adalah ungkapan la ilaha illallah Bahwa kalimat la ilaha illallah ini harus terus mengakar di dalam jiwa kita Harus terus menjadi motivasi dalam kehidupan kita Harus menjadi benteng atas akidah kita La ilaha illallah La maujuda illallah La ilaha illallah La ma'buda illallah La ilaha illallah la sudah illallah la ilaha illallah la matluba illallah Tiada Tuhan selain Allah, la maujuda, tidak ada yang maujud. Tidak ada yang ada selain Allah. La illallah, tidak ada yang wajib kita sembah selain Allah. La luba illallah, tidak ada yang kita pinta, kita cari selain Allah. La maksuda illallah Tidak ada yang kita maksud Bahwa semua tujuan ibadah kita ini Lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah Juga tadi ada yang mengatakan bahwa kalimat al-husna ini adalah Ay al-jannah yaitu surga Wasoddaqobil husna artinya Membenarkan adanya surga bahwa tempat kembali manusia di akhirat nanti hanya dua Surga atau neraka Hanya dua pilihan itu Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta Rahimukumullah Kemudian firman Allah Pasanu yassiruhu lil yusro Maka kami kelak akan Menyiapkan baginya jalan yang mudah Ibnu Abbas mengatakan yakni menuju kepada kebaikan. Karena tadi sudah yakin la ilaha illallah tiada yang diibadahan kecuali Allah. Tidak ada yang maujud selain Allah. Tidak ada yang berhak dipinta selain Allah. Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Sudah lillah tadi dasarnya. Maka pasu, pasanu yassiruhu lil yusro. Allah akan memudahkan kepada jalannya yang baik Allah akan siapkan Bahwa kita akan bisa Melaksanakan hal-hal yang baik Tentunya hal-hal yang diridoi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan selalu diberikan jalan keluar Di ayat lain Allah berfirman Wa mayyatakillah ya ja'allahu Mahroja, wa min Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya Maka satu dia akan selalu diberikan jalan keluar. Jalan keluar dari kesusahan hidupnya, dari segala permalasalahan hidupnya akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzukumin haisulayah yang kedua akan dilimpahi rezeki yang tidak disangka-sangka rezeki yang ada aja rizki itu. Nah inilah salah satu nilai pahala dari takwa. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Kemudian firman Allah pasanu yasiruhu lil yusro ya. Tadi kemudian wa amma mambakhila wastagna dan ada pun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, yakni kikir terhadap hartanya dan tidak membutuhkan robnya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hatim. Kemudian ayatnya wa husna serta mendustakan pahala yang terbaik yakni mendustakan pahala di alam akhirat nanti maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar ya. jalan yang sulit yakni jalan keburukan ya. membohongi husna mendustakan gitu pahala terbaik dia seolah-olah tidak percaya bahwa dengan berbuat baik dia akan dibalas dengan kebaikan dia menyangka bahwa harta yang dia dapatkan hanya hanya usaha dia sendiri tidak ada campur tangan Allah itulah kesombongan-kesombongan sehingga diajak berbuat baik tidak mau ya diajak untuk beramal tidak mau diajak untuk berkorban tidak mau karena dia yakin bahwa hartanya milik dia sendiri dan didapatkan oleh dia sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka orang yang begitu sesungguhnya kata Allah pasanuya <-tun> siruhulil usro. Maka orang yang seperti itu akan disiapkan baginya yaitu jalan yang sukar. Justru akan yang akan sulit orang yang seperti itu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqallibu af'idatahum wa absorohum kamalam yu'minu bihi awwala marratin wa nazarhum wa nazaruhum pitughyanihim ya'mahum. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya yaitu Al-Quran Pada permulaannya Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat jauh Kadang orang ada yang dia tidak beriman kepada Allah Tidak pernah dia beribadah Tapi justru rizkinya, miliknya banyak dan mudah kita tidak boleh merasa sakit hati terhadap orang yang seperti itu. Kenapa? Karena barangkali itulah justru bagian cara Allah bagaimana dia itu semakin lupa kepada Allah. Dengan dia merasa bahwa dengan tidak ibadah pun dia dapat rizki. Dengan tidak sholat pun dia dapat milik dengan dapat rizki yang sangat banyak. Justru itu adalah istidraj, istilah Sundanya, panyungkun dari Allah. Bukan Allah senang terhadap orang itu, tapi justru sebaliknya, Allah semakin marah kepada orang yang seperti itu. Sehingga nanti dia akan ditimpakan kesesatan dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta Rahimakumullah. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pengertian ini cukup banyak, yang menunjukkan bahwa Allah akan memberi balasan kepada orang yang menuju kepada kebaikan, yaitu berupa taufik, untuk mengarah kepadanya. Dan barang siapa menuju kepada keburukan, akan diberi balasan berupa kehinaan; semuanya itu sesuai dengan takdir yang ditetapkan. Jadi bagaimana tujuan tujuan orang itu kemana? Ya, tujuannya ini kemana? Kalau tujuan kepada kebaikan, maka Allah akan menolong terhadap tujuan itu. Tapi kalau orang tujuannya kepada keburukan, justru akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang menunjukkan pengertian tentang hal di atas tadi banyak diantaranya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Ali bin Abi Tholib dia berkata kami pernah bersama Rasulullah SAW di kuburan Baki ya, untuk menganda, mengantar jenajah beliau bersabda mamin min ahadin illa wa kutiba mak aduhu minal jannati wa mak minan nar tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Sambil Nabi ya menghadap ke uh, kuburan baki. Kita tahu kuburan baki ini adalah pekuburan yang ada di Madinah dan itu persis dekat di uh, Masjid Nabawi ya, dekat dengan Masjid Nabawi puluhan ribu bahkan barangkali ratusan bahkan jutaan orang yang dikuburkan di sana, dibaki. Mengenai hadis ini para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak per, tidak e, pasrah saja?" katanya gitu. Tidak pasrah saja, pasrah terhadap apa? Terhadap ketentuan Allah tadi bahwa tadi kata Rasulullah tidak ada seorang pun di antara kalian, melainkan telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kita tidak pasar, ya udah pasrah aja, udah ditentukan, barangkali gitu ya. Maka beliau menjawab, beramalah kalian, karena masing-masing akan diberikan kemudahan menuju kepada apa yang diciptakan untuknya. Jadi yang penting kita beramal, bahwa ketika Allah... Akan menentukan seseorang nanti di surga, maka akan dipermudah oleh Allah untuk beramal yang menyampaikan dia ke surga. Sebagaimana halnya orang yang barangkali ditetapkan dia akan masuk neraka, maka dia akan dipermudah untuk bermaksiat. Maka dari itu ya, kita jangan pasrah, nggak boleh kita pasrah. Walaupun tadi ada hadis bahwa setiap orang sudah ditentukan. Justru dengan beramal, maka Allah akan mempermudah jalan kepada kita ya, untuk menuju kebaikan itu. Yang penting kita beramal secara maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaca ayat fa amman husna yang tadi sudah siruhulil lil yusro, sampai lil tadi Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah ya sampai firman Allah baginya jalan yang sukar lil usro tadi. Jadi setelah tadi membaca hadis tadi, kemudian sahabat bertanya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi. Fa amma man sampai lil usra Ibnu Jarir mengatakan dan disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar katanya amaman atau wa bil lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi maksudnya Abu Bakar. Kita tahu bagaimana Abu Bakar khalifah pertama ya terkenal dengan ketegasannya, terkenal dengan kedermawanannya. Sahabat yang luar biasa Begitu Membantu perjuangan baginda Rasulullah SAW, Bahkan Sahabat pertama yang Menggantikan estafet kepemimpinan Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mitra pendengar Pro 89 suara purwakarta rahimakumullah Kemudian firman Allah Wama yugni anhuma luhu Ida taroda dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Mujahid mengatakan, yakni jika dia mati. Ya kalau udah mati, hartanya udah nggak ada manfaat lagi. Paling menjadi milik ahli waris. Itu pun kalau amanah ahli warisnya. Bisa dibagikan sesuai dengan haknya masing-masing. Tapi kalau tidak amanah, bisa berebut ahli waris. Bisa malah Uh, hilang uh, rasa silaturahim di antara mereka. Padahal itu adalah saudara, kakaknya, adiknya, tapi karena para butwarisan warisan tadi sehingga tidak sedikit ya keluarga yang pecah gara-gara itu. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta Kemudian ayat berikutnya ayat 12 Inna alaina lal huda ya, sampai ayat 21 wa inna lana lal akhirata wal ula fa angdartukum narong taladdu la yaslaha illal asqa alladzi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal asqa alladzi yatazaka wa mali li ahadin ingdahu min ni'mati tujza illa bidgo awajhi rabbihil a'la wala saufa yardo Sesungguhnya kewajiban kami lah memberi petunjuk dan sesungguhnya kepunyaan kami lah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkanmu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridoan Robnya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Mitra pendengar 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Ayat inna alaina lal huda sesungguhnya kewajiban kami lah memberi petunjuk. Mengenai ayat ini dah mengatakan, yakni kami jelaskan yang halal dan yang haram, ya. Sedang yang lainnya mengungkapkan barang siapa menempuh jalan petunjuk niscaya dia akan sampai kepada Allah. Ini beberapa pendapat. Jadi lal huda di sana Ya kalau e, menurut kotada bahwa orang ditunjukkan kepada hal yang halal dan yang haram. Ini yang halal, ini yang haram. Lakukan yang halal, e, ambil yang halal, jauhkan dari yang haram. Orang akan diberi kemampuan untuk itu sehingga dia tidak akan semaunya dalam bekerja, dalam mencari rizki, dalam berbuat apapun. Begitu. Ada juga yang mengatakan Lul huda ini adalah menempuh jalan petunjuk ya petunjuk Allah ke jalan kebenaran. Mitra pendengar 89 Suara Purwakarta rahimakumullah. Kemudian yang lainnya mengungkapkan barang siapa menempuh jalan petunjuk niscaya dia akan sampai kepada Allah dan menjadikannya seperti firman Allah Wa qasdus sabil. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Nah, ini dalam An-Nahl ayat 9. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian firman Allah, Wa innalana Dan sesungguhnya kepunyaan kami lah akhirat dan dunia. Maksudnya segala sesuatu adalah milik kami dan kami yang mengendalikannya. Itu kata Allah. Kemudian firman Allah, Fa'angdartukum narong talado. Maka kami memperingatkanmu dengan neraka yang menyala-nyala. Mujahid mengatakan, yakni berkobar-kobar. Imam Ahmad meriwayatkan Muhammad bin Ja'far memberitahu kami, Subah memberitahuku, Abu Ishak memberitahuku, katanya, aku pernah mendengar An-Nu'man bin Bashir berkhutbah. ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahwana ahli nar azaban kiamah. Rajulun tudu'u fi ahmasi qodamaihi jamrotani yaghli min huma Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang pada kedua telapak kakinya diletakkan dua bara api yang keduanya membuat otaknya mendidih. Nauzubillah summa Itu siksa neraka yang paling ringan katanya, yang paling ringan. Mitra pendengar 89 suara Purwakarta rahimakumullah. Kemudian firman Allah la ilal Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Yakni tidak ada yang memasukinya dengan dikepung api dari semua penjuru melainkan orang yang paling celaka. Kemudian Allah menafsirkan hal tersebut dengan firman-Nya yaitu yang mendustakan yakni dengan hatinya watawalla dan berpaling yakni dari beramal dengan seluruh anggota tubuhnya dan anggota badannya kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah bersabda kullu ummati jannah yaumal setiap umatku akan masuk surga pada hari kiamah kecuali orang yang enggan Para sahabat bertanya, "Siapa orang yang enggan itu, wahai Rasulullah?" beliau menjawab, "Man atau Ani jannah, wa waman Asoni Fakod abah Barang siapa mentaatiku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, berarti dia telah enggan." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian firman Allah, "Wahai Sayyidina dan kelak akan dijauhkan." Orang yang paling takwa dari neraka itu, maksudnya akan dijauhkan dari api neraka orang yang benar-benar bertakwa dan orang yang paling menjaga dirinya. Selanjutnya dia mentafsirkannya dengan firman Allah: Alladhi yu'timalahu yatazaka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, yakni membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Robnya untuk mensucikan diri, harta, dan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, yaitu berupa agama dan dunia. Wa mali ahadin indahu min nikmatin tuja. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Maksudnya, dia tidak mengeluarkan hartanya itu sebagai balasan bagi orang yang telah berbuat baik kepadanya. Yang ia berikan harta itu kepadanya sebagai imbalan atasnya. Tetapi uh, dia berikan harta itu... Illa ...karena mencari keriduan robnya yang maha tinggi. Yakni karena keinginan keras untuk bisa melihatnya di akhirat kelak yaitu di taman-taman surga. Mitra pendengar Pro 89 suara Purwakarta rahimakumullah kemudian bagian akhirnya firman Allah wala saufa Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan, maksudnya pasti dia akan meridoi orang yang mensipati diri dengan sifat-sifat tersebut. Lebih dari satu orang mufasir yang menyebutkan bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar. Bahkan ada sebagian mereka yang mengisahkan izma dari para ahli tafsir mengenai hal tersebut. Dan tidak diragukan lagi bahwa beliau pasti akan masuk ke dalam ayat tersebut sekaligus sebagai umat terbaik dan umat secara keseluruhan karena lafaznya adalah lafad umum. Dan di dalam kitab as disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man anpako jaujaini fi sabilillah da'athu hazanatul jannah. Ya abdallah hada khair. Barang siapa menginfakkan sepasang harta di jalan Allah, maka malaikat penjaga surga akan memanggilnya. Wahai hamba Allah yang demikian itu sangatlah baik. Kemudian Abu Bakar bertanya, Wahai Rasulullah, siapa yang dipanggil darinya dalam keadaan darurat? Apakah akan dipanggil seseorang darinya secara keseluruhan? Beliau menjawab, ya. Dan aku berharap engkau termasuk salah seorang di antara mereka. Luar biasa sahabat Abu Bakar sebagai contoh bagi kita semuanya. Bagaimana beliau betul-betul berjuang bersama Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah, bagaimana Abu Bakar, orang yang menjaga beliau. Kemudian Abu Bakar sama-sama berhijrah dengan Rasulullah SAW, menjaga beliau terus. Bahkan setelah Rasulullah SAW tiada, Abu Bakarlah orang pertama, Khalifah pertama yang menggantikan kepemimpinan setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra pendengar Pro 89 Suara Purwakarta Rahimakumullah Kesimpulan dari apa yang disampaikan bahwa Marilah kita sama-sama untuk mengoptimalkan ibadah kita Memaksimalkan ibadah kita Bahwa setiap waktu yang Allah berikan kepada kita Setiap kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita Setiap rizki yang Allah berikan kepada kita Semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya Maka jadikan semua kesempatan hidup Sisa-sisa umur kita Nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, jadikan sebagai e, jalan untuk dijadikan bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan, keikhlasan, keistikomahan dalam beribadah, apalagi kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita meraih kebahagiaan, meraih barokah, meraih ampunan, meraih bahkan Lailatul Qadar. Sehingga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita tentunya. Demikian mitra pendengar, Pro 89, Suara Purwakarta Rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas segala perhatiannya yang baik semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada yang kurang, yang salah semata-mata dari kealpaan dan kesalahan diri saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allahu yakum azmauin wallahu almuwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.